Hello. pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat. Senang kali rasanya saya Valencia Melvinsi menjumpai Anda untuk berbagi informasi bisnis yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Nah pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir bisnis rental mobil di Indonesia berkembang pesat. Namun biaya operasional yang tinggi terutama akibat kenaikan harga BBM cenderung jadi tantangan besar. Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa jadi solusi bisnis saat ini. Dan yang menarik pemirsa, Anda bisa loh menjalankan bisnis ini tanpa repot mengurus soal perawatan, soal garasi, bahkan soal sumber daya manusia sekalipun. Pertanyaannya kok bisa ya? Nah untuk itu saya akan ajak Anda berbincang dengan narasumber saya hari ini. Ada Pak Des Chandra Kusuma. Pak Des, selamat. Datang di Metro TV, selamat datang di Info Plus. Sehat ya. bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. ya pak ya. Pak Des tadi saya hmm. sudah spill sedikit ya, ya untuk pemirsa soal bisnis yang akan Pak Des tawarkan. Hmm. Nah jadi sebenarnya bisnis ini bisnis apa Pak Des? Oke, okay. kalau kita berbicara tadi seperti yang Mbak Valen sampaikan tadi itu adalah uh, rental mobil listrik. Ya. Hmm. Uh, saat ini kita membuat sebuah terobosan baru yaitu dengan Moren. Moren itu adalah mobil rental tetapi tagline kita adalah jadi bos rental tanpa repot. Hmm. Kenapa kita katakan ini tanpa repot? Benar tadi seperti yang Bapak Valen katakan bahwa uh, Anda tidak perlu urus garasi, Anda tidak perlu harus urus maintenance, uh, Anda tidak perlu harus urus SDM-nya. Hmm. Bahkan Anda tidak perlu harus menyediakan unitnya. Hmm. Kenapa? Semuanya nanti Moren yang sediakan, Moren yang semuanya urus. Moren hmm. semuanya yang ngatur. Nah, di mana ketika Moren hadir di Indonesia, ya kan? Ini uh, mengusung sebuah konsep dengan me, apa, dengan membuat sebuah konsep uh, bisnis uh, membangun rental mobil rental mobil listrik ya kan. Uh, tetapi dengan sistemnya adalah partnership, partnership. Yes, dengan partnership. Nah, ketika Anda uh, bermitra dengan kami ya, itu kami berikan ketika Anda satu, satu kali mendaftar ke kami itu kami berikan selama 10 tahun. Jadi Anda bermitra dengan kami adalah 10 tahun. Oh. Di mana semuanya kami yang urus, semua kami yang atur, bahkan unitnya kami pun yang sediakan. Dan okay. ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan konsep yang seperti ini. Luar biasa. Oh. oh, jadi ini pertama dan satu-satunya di Indonesia ya yes, Pak Des? Iya, yeah, dengan konsep kemitraan nah, seperti ini. Kalau seandainya pemirsa mungkin tertarik soal Moren ini, yeah. tapi sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan, yeah. sepak terjang Moren itu sejauhnya bagaimana Pak Des? Oke, okay. oke. Bahkan, ya, kalau kita lihat, ya, beberapa minggu yang lalu kita sempat survei di Indonesia, ini adalah pertama banget, pertama dengan konsep yang seperti ini. Mungkin, kalau di luar sana, kita melihat yang namanya membangun sebuah rental mobil sudah umum, ya, tetapi dengan konsep partnership ini baru ada di kita, dan ini ada di mana, bahkan di luar negeri, ini belum pernah ada di mana uh, kita menawarkan seperti uh, dengan kemitraan. Contoh ya mungkin kalau di luar sana kan seperti ya beberapa tahun yang lalu ada sebuah aplikasi lalu uh, dia menyediakan aplikasinya tetapi orang lain itu yang menyediakan uh, unitnya, dia yang menjalankannya, dia yang maintenance dan lain sebagainya. Berbeda sedikit dengan Moren, kebalikannya dari Moren, kami yang sediakan unitnya. Kami yang sediakan sopirnya, kami yang mengurus maintenance-nya, kami yang mengurus eh, yang menyediakan SDM-nya, Anda jadi bosnya, Anda cukup bermitra dengan kami, Anda lah jadi bosnya. Oke, okay. jadi ini unik ya, Pak yeah, Des, ya? betul. Baru satu-satunya, pertama yes. di Indonesia, sistemnya betul. partnership yes. itu tadi Anda sudah sebelumnya. Yeah. Tapi tapi kalau mungkin pemirsa masih penasaran ya membedakan, kan rental mobil banyak. Betul. Jadi yang membedakan rental mobil listrik Moren dengan rental-rental pada umumnya apa Pak Des? Ya, kalau kita membangun yang namanya rental mobil, bisnis rental mobil tentunya ya kan. Ketika kita bandingkan antara konvensional dengan Moren. Kalau kita memba membangun bisnis rental mobil eh, konvensional, itu pertama harus beli unitnya. Betul dong, ya kan. Harus... Uh, bisa mengurus uh, apa, menyediakan uh, apa, merawat uh, sebagai maintenance. -nya. Lalu, harus bisa menyediakan yang namanya SDM-nya, mm -hmm. dan tidak kalah penting, harus uh, menyediakan sopirnya. Yeah. Lebih pentingnya lagi, harus bayar pajak, oh, yeah, yeah. betul. Mm. Tetapi, di Moren, Anda tidak perlu menyediakan unitnya. Kenapa? Kami yang sediakan unitnya, kami yang sediakan sopirnya, kami yang sediakan SDM-nya, dan kami yang ngurus pajaknya kami yang maintenance, kami yang kami, eh, kalau mau konvensional itu harus, eh, maaf nih, harus ganti oli, iya. harus eh, ganti spare part. Mm -mm. Kalau di Moren tidak ada ganti oli, dan yang tidak, kalau penting itu, kalau di konvensional dia harus antri beli BBM, dan itu memakan waktu bermenit-menit. Tidak ada, kami survei di seluruh kota. Tidak ada yang antrinya lima menit, mm -mm. semuanya makan waktu. Di Moren, nggak ada antri, dan yang terpenting, anti genap ganjil. Oh iya, yeah. kita karena tidak mobil ada listrik, genap ya. ganjil karena mobil listrik. Nah, di, di konvensional itu masih ada yang namanya harus ini tanggal berapa ya, ini jam berapa ya. Mm. Bayangkan kalau Anda berbisnis seperti itu hari ini, buka hari ini, satu hari buka, satu hari tutup, satu hari buka, satu hari tutup. Kapan bisnis mau maju? Yeah. Di Moren, nggak ada tutup full nggak ada uh, apa yang namanya pikir ini jam berapa ya ini hari apa ya oh bebas di kita bebas bebas genap ganjil dan uh, apa namanya uh, bebas seperti itu okay. oke jadi kalau jadi mitra tahu bersih aja ya tahu beres saja ya pak Des ya karena nah, anda bosnya oh, oke okay. jadi ini bikin saya jadi penasaran juga dan kalau seandainya pemirsa pastinya penasaran segera hubungi call center yang tertera di layar kaca anda pemirsa dan informasi selanjutnya usai jeda tetaplah bersama kami. dipersembahkan persembahkan oleh Pemirsa kembali lagi masih bersama saya di Info Plus saya Valencia Melvinsi dan masih bersama saya juga ada narasumber Pak Des Chandra, Pak Des. Yeah. Ini masyarakat pasti masih bertanya-tanya ya. Karena yeah. kalau di segmen sebelumnya kita sudah jelaskan apa sebenarnya itu bisnis rental mobil listrik di Moren Rental. Pak Des, kalau yeah. bicara mau bergabung seandainya begitu, mm. mau bermitra, yeah. benefitnya apa, Pak? Oke. Okay. Ini pertanyaan tentu menarik, ya, dimana hmm. mungkin pemirsa juga e, bertanya-tanya, kalau seandainya nanti saya berpartner dengan Moren, itu apa sih yang menjadi keuntungan, ya kan? Oke, jadi begini: ketika Anda e, menjadi partner dengan kami, ya, berpartner dengan kami, ya kan? Yang pertama, itu Anda akan mendapatkan hak pakai. Wajar dong, kan? Bosnya boleh dong pakai, hak pakai Anda setiap bulan kami berikan, ya. Dan berapa lama? Pertanyaannya berapa lama dong? 10 tahun. Hmm dan ini tertulis di notaris ya. Kita eh, apa eh, jadi kemitraannya itu adalah 10 tahun nah, dan disahkan oleh notaris. Dan yang berikutnya ya kan, ketika ada yang menyewa atau ada ini eh, atau disewakan cukup 50 persennya saja dari biaya rental di kota tersebut. Karena kenapa? Kita tidak hadir hanya di Jakarta. Di mana saja? Kita nanti akan hadir ad, eh, saat ini ya, kita hadir sudah di Jakarta dan Bali. Tentu, ini kan uh, ketika kita bicara biayanya kan tentu berbeda nih dari masing-masing kota. Uh, tetapi cukup Anda bayar 50% saja dari biaya rental di kota tersebut. Nah, yang berikutnya ya kan, Anda tidak perlu yang namanya ngurus operasionalnya. Hmm. Karena kami yang sudah ngurus operasionalnya, dan biaya Anda sangat terjangkau, ya kan. Dengan bahasa kita ketika Anda pakai sendiri ini untung, dan ketika ini disewa-sewakan lagi, jauh lebih untung. Hmm. Ya, karena uh, Anda bermitra, Anda punya hak pakai, boleh dipakai dong tiap bulan ya kan ketika ada yang uh, mau menyewa atau ketika ini disewakan, Anda cukup dapat 50 persennya, artinya Anda mendapatkan 50%. Hmm. Artinya kita 50-50. Okay. Perusahaan dan uh, mitra. Oke, okay. ya, dan yang pasti legalitasnya jelas juga ya Pak ya di betul, notaris dan ya? Betul, dan ini disahkan oleh notaris. Dan semua hmm. kami yang urus, baik dari itu SDM uh, maupun itu maintenance-nya kami yang urus. Hmm, kalau dari keuntungan-keuntungan uh, yang sudah disampaikan, mungkin ya. pemirsa jadi tergiur ya Pak? Ya. Jadi kapan waktu yang paling tepat kalau seandainya mau bermitra Pak? Ya, jadi sebelum mungkin saya mengatakan bahwa uh, bagaimana sih untuk bermitra atau ini... Uh, saya asumsikan begini, Mbak Valen ya. Ketika kita mau membangun yang namanya bisnis rental mobil konvensional, coba kita bandingkan. Yang pertama itu dia harus beli mobilnya. Satu unit ya, kita bicara contoh satu unit mobil konvensional itu 300 jutaan. Masuk akal nggak sih? Wajar dong ya, mobil 300 jutaan standar ya, standar. Nah, itu untuk satu unit. Baru satu unit 300 jutaan. Lalu yang berikutnya itu adalah biaya perawatan seperti ganti oli, seperti kampas rem, ganti ban, spare part dan lain sebagainya. Mungkin kalau satu tahun ya kita hitung satu tahun biayanya kurang lebih sembilan jutaan, betul? Betul. Masuk akal ya sembilan jutaan. Hmm. Nah, yang berikutnya itu adalah harus bayar pajak. Hmm. Pajak mobil konvensional kalau diangkat 300 jutaan, mobil 300 jutaan, kira-kira ya pajaknya 5 jutaan, hmm. masuk akal 5 jutaan. Dan yang berikutnya lagi, ya kan, ketika kita mengurus yang namanya bisnis konvensional, ya kan, itu harus mengurus legalitas, ya kan, dan menggaji sopir. Gaji sopir kalau satu tahun untuk rata-rata UMR Jakarta kurang lebih ya 60 jutaan. Dan tentu harus punya admin nggak mungkin dong bosnya ngurusin harus punya admin harus yeah. punya SDM-nya itu kalau ngaji karyawannya juga satu bulanan eh, apa Sorry satu tahunan itu mungkin sekitar eh, 60 jutaan juga kalau UMR yeah. baru untuk satu unit mobil satu karyawan satu tahun itu biayanya kurang lebih sekitar 460 juta <laughs> apa yeah. iya buka konvensional bisnis konvensional cuman satu unit nggak cukup dong minimal mungkin anda punya 10 atau 20 berarti harus butuh miliaran Nah, yang menariknya, di Moren saat ini, Anda tidak perlu yang namanya miliaran. Jadi kalau misalnya mau dapat untung, modalnya berapa? Anda tidak perlu harus ratusan juta. Kira-kira kalau di Moren itu, 120 juta cukup nggak ya? Cukup nggak, Pak? Dan menariknya, Anda tidak perlu pun bayar ratusan juta. Kenapa? Oh. Anda cukup uh -huh. bayar hanya 17.500.000 rupiah. Sekali Anda bermitra dengan kami untuk masa 10 tahun hanya dengan Rp17.500.000. Bahkan ya kan di kesempatan uh, saat ini Anda boleh DP minimal Rp6.500.000. Anda boleh DP rp rupiah dan sisanya boleh dicicil tanpa ada bunga. Tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada uh, sistem by checking dan lain sebagainya. Jadi, sangat terjangkau sekali, ya. Sangat terjangkau sekali, dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Mungkin Anda bisa uh, apa, uh, ambil handphone Anda yang saat ini sedang menyaksikan kita. Silahkan ketik MTV, spasi uh, nama Anda, ya, lalu kirimkan ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah, ini, ini adalah kesempatan yang sangat terbatas. Kenapa kita hanya memberikan kesempatan? di saat ini itu hanya untuk 10 orang yang tercepat saja. Oh, jadi uh, jumlah modalnya tidak begitu besar juga ya, tidak seperti hitung-hitungan kita tadi ya kalau Betul. seandainya membuka bisnis konvensional rental konvensional. Ratusan juta loh. Dan itu baru satu unit. Dan ini kita sediakan bukan hanya di Jakarta ada di berbagai kota. Bahkan nanti kita akan ada uh, hadir di berbagai kota. Rencananya akan hadir di mana lagi, Kak Des? Selain untuk saat ini kita telah hadir di Jakarta dan Bali, ya, artinya Anda bisa menggunakan unit kita di Jakarta dan Bali, ya kan? Walaupun Anda ada di luar kota, tapi kan Anda bos rental di Moren, itu boleh gunakan unitnya di manapun. Hmm. Nanti kita akan ada uh, dalam waktu dekat kita akan ada di Surabaya. Di Medan, di Makassar, di Bandung, Yogyakarta, hingga IKN. Wow, nanti bakal ada di IKN juga. Ternyata, tentu nanti. kalau di IKN kan tidak boleh uh, pakai mobil berbahan bakar minyak, Iya, dan nanti banyak loh ya yang mau pindah ke IKN juga ya. Pak ya, ya. Di sana itu penggunaan mobilnya masih sangat terbatas, kan? Dan hmm. maka kayak saya bilang, saya katakan tadi, sepak terjang kita, hmm. di mana ketika pemerintah saat ini sedang menggaung-gaungkan dalam penggunaan kendaraan listrik, di sini moren hadir memanfaatkan peluang bisnisnya. Hmm. Ini adalah kesempatan di mana saat ini, Mbak Valen boleh cek di mana sih ada rental mobil listrik di Jakarta sekelas Jakarta masih bisa dihitung pakai jari. Tapi Moren hadir dengan konsep seperti ini bukan hanya menawarkan rentalnya, tapi menawarkan kemitraannya. Kami transparan, kami terbuka, kami e, sangat apa ya merangkul, mengajak bareng-bareng. Ayo kita manfaatkan peluang ini, Jadi kesempatan harus, ini. Harus sekarang. Betul, harus sekarang karena Kesempatan ini sangat terbatas. Oke, nah, begitu tadi pemirsa, penjelasannya jadi langsung saja, pemirsa, untuk hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda sekarang. Dan nanti, tadi sudah dijelaskan juga, ya Pak, ya, ya bagaimana cara melakukan uh, pendaftaran supaya Anda bisa jadi mitranya. Nanti, sesaat lagi, Info Plus masih akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami dipersembahkan oleh. Pak Bersa, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Plus. Dan saya uh, masih mau membahas soal bisnis rental mobil yang bisa jadi solusi untuk bisnis Anda hari-hari ini. Ini kalau ini kita bicaranya ya Pak Des, ya, ya. jadi bos rental tanpa repot ya, Betul. itu pilihlah Moren kalau kayak gitu ya. Betul. Nah Pak Des, kalau kita lihat potensi bisnis rental mobil listrik ya. kalau di Moren ini, ini sejauh ini kalau seandainya orang mau hitung-hitung ya, rencana ya perkembangan bisnisnya ke depannya mau seperti apa sih? Oke. Okay. Jadi gini, untuk saat ini ya, ini kita ketika kita bicara tentu uh, bicara keuntungan ya. Untuk saat ini kan kita hadir bu, uh, baru di Jakarta dan di Bali. Hmm. Di mana nanti tadi uh, seperti yang sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa nanti kita akan hadir itu di berbagai kota-kota besar di Indonesia seperti tadi di Surabaya, di Medan, di uh, Makassar ya, di Bandung, di Yogyakarta bahkan di IKN. Nah, di mana ketika Anda berada uh, di luar kota tersebut, Anda tetap bisa berpartner dengan kami. Anda tetap bisa bermitra dengan kami. Kenapa? Ketika Anda menjadi uh, mitra dengan kami, kan yang mengurus kami. Contoh nih, kan mereka mungkin berada di luar uh, Pulau Jawa, ya kan? Tetapi Anda mau bermitra dengan kami, itu kan yang ngurusin kami. Ya kan, anda cukup jadi bosnya saja, ya kan? Semua kami yang ngurus. Nah, bahkan contoh nih, e, Pak. Tapi kan saya itu customernya ada di Surabaya. Boleh? Oh boleh. Kalau nanti mau yang sudah tersedia di situ boleh dipakai. Kalau saat ini kan kita ada di Jakarta kembali. Pak, tapi kan saya itu ketika apa e, ada yang sewa nih di, di saya, dia bilang itu tuh lebih dari satu, bahkan lebih dari dua orang, tiga orang. Nah bagaimana? Nah kalau di kita tadi kan sudah saya katakan di awal tadi, ketika Anda bermitra dengan kami, artinya e, contohnya Anda bermitra dengan kami satu. Satu unit atau dengan e, apa bermitra dengan kami itu bahasa kita adalah satu lot. Artinya Anda boleh menyewakan di kesempatan hari itu adalah satu kali. Tapi bagaimana Pak, kalau seandainya saya kan sering banyak Pak yang sewa di saya. Ya jangan satu dong kalau kayak gitu. Ya, silahkan bermitra dengan kami ya boleh dua, boleh lima, tapi kami batasi hanya 10. Ya, jadi satu orang itu ya kan boleh bermitra dengan kami hanya 10 lot. Jadi maksimal 10 jadi lot. Jadi 10 maksimal. Yes, hmm. betul sekali. Jadi Anda boleh me me apa merentalkan mobil atau boleh dipakai itu hanya 10 kali dalam sehari. Okay. perharinya seperti itu jadi jadi lebih banyak lagi keuntungannya bisa oh pak saya itu di Jakarta suka ada dua seharinya di Bali ada lima terus di, di Medan ada tiga berarti kan udah sepuluh tuh ya. terus ada lagi nanti ya tunggu dulu selesaikan dulu sepuluh ini karena anda cuma punya sepuluh oh, dengan itu. DP 6 juta ya pak yes. ya dengan, dengan satu DP kali 6 juta. dia ber, berbayar iya hmm. dengan DP enam juta lima saja nah kalau DP 6 juta nanti keuntungan finansialnya Bagaimana tuh berapa banyak kira-kira? Okay. Nah, kalau kita berbicara uh, contoh ya, uh, kalau seandainya dia sewa ada ada yang sewa di Jakarta, contoh, kalau di Jakarta kita cek nih harga apa sewa biaya apa dengan mobil listrik di Jakarta itu range harga sekitar 1 juta sampai dengan 3 juta. Tapi mungkin kita ambil rata-rata lah satu juta. Artinya ketika ada yang menyewa satu hari ya uh, atau satu lotnya tadi atau satu unitnya tadi berarti satu juta, ya kan? Karena tadi benefitnya adalah 50% milik uh, mitra, 50% milik kami, berarti kita 50-50. Berarti 500 ribu, 500 ribu nih. Mm. Contoh seperti itu, ya kan? Satu unit berarti Anda 500 ribu untuk satu hari. Berarti kalau Anda cuma satu unit, 500 ribu untuk satu hari, berarti kalau satu bulan sudah 15 juta. Yeah. Berarti kalau satu tahun, Anda sudah 180 juta. Oh, wow. Kalau 10 tahun, kan uh -huh. bermitra dengan kami 10, 10 tahun. 10 tahun ya durasinya 1, ya? 1,8 M. Hmm. Iya, dan andalah bosnya dan kami yang menyiap, uh, mengurus uh, dan lain sebagainya. Kami yang menyiapkan semuanya unit hmm. kami siapkan. Oke. Okay. Dan anda tidak tidak mesti harus uh, saya harus ada di kota mana anda boleh di mana saja. Fleksibel ya Pak Desya. Kita ya. bisa kerja di Jakarta, bisa sibuk di Jakarta sambil ngopi, tapi juga tetap punya usaha rental mobil listrik. Betul. Di mana saja? Mungkin ya ini sangat cocok seperti orang yang mau membuka bisnis rental mobil tapi tidak punya cukup banyak waktu dan tidak cukup banyak uang eh Dia dia mungkin punya banyak kesibukan mm -hmm. seperti mungkin karyawan swasta bahkan seperti mahasiswa pun cocok Kenapa asumsinya seperti ini ada yang tidak mampu beli rumah hmm. tapi mampu sewa apartemen yeah. ada yang tidak mampu beli mobil gabung di moren hmm. solusinya Kenapa Bi contoh biaya gadgetnya saja? ...itu lebih mahal daripada gabung di Moren. Sedangkan Moren ini menghasilkan. Hmm. Gadgetnya aja itu saat, setiap tahun ganti series Iya. Jadi iya. termasuk ibu rumah tangga juga ya kalau betul seandainya sekali. punya minat. Apalagi kalau dia udah banyak ibu apa, ibu kos, udah banyak kos kosan Ini <laughs> jadi ibu rental dia. Ibu iya, rental, betul, ya, mama Pades, rental ya Pak iya. uh, Ini benar-benar bikin saya tertarik loh Pak Des. Dan mungkin kalau pemirsa juga tertarik bisa jadi bos rental tanpa repot. Pak Des pasti ya caranya gimana tadi? Ya, nah ini adalah di kesempatan yang sangat luar biasa, ya kan, di mana e, para pemirsa boleh e, memanfaatkan kesempatan ini karena ini sangat terbatas sekali, ya. Anda tidak perlu berbiaya dengan yang namanya miliaran, hmm. bahkan Anda tidak mesti harus ratusan juta untuk saat ini, ya kan? Semestinya kan, tadi saya sampaikan. Hmm. Tapi di kesempatan ini Anda tidak mengeluarkan biaya sampai ratusan juta, Anda cukup dengan tujuh belas rupiah, tapi hanya di kesempatan ini rp rupiah untuk satu lotnya. Anda boleh ambil dua, Anda boleh ambil lima, maksimal Anda boleh hanya ambil sepuluh. Nah, caranya bagaimana? Silahkan ketik MTV, spasi nama Anda, lalu kirimkan ke call center kita yang ada di bawah ini. Dan, jika Anda tidak uh, bisa dengan rp rupiah hari ini, Anda cukup minimal DP rp rupiah, Sisanya, tanpa ada bunga, tanpa ada tambahan, boleh dicicil tanpa bay checking. Seperti itu mudah ya, Bapak ya. Dan ya. yang jelas nanti kalau seandainya ini dilakukan, nanti bisa jadi bos rental di mana saja tanpa repot. Ya. Hmm. Ya. Nah, kalau seandainya hmm. uh, pemirsa masih ragu-ragu nih, tapi ya. mungkin mau ketik cuman masih ragu, maju mundur, hmm. maju mundur. Ini kalau dibandingkan dengan bisnis rental mobil konvensional sama ya. moren beda jauhnya bagaimana, Pak? Ya, tentu ini saya bilang sangat berbeda sekali ya kan. Di mana kebutuhan ketika kita menggunakan yang namanya mobil konvensional saya rasa itu adalah yang pertama tantangan kita di ibu kota itu adalah waktu. Mau beli bensin itu antri, ya kan terus lagi kita harus ke bengkel antri dan yang tak kalah penting yang bikin kita resah adalah genap ganjil. Iya. Ya ya? kan Mau kemana-mana harus kejar-kejaran waktu, Senin, harus keluar, Jumat loh. harus keluar jam segini harus hmm. masuk jam segini. Itu kan hmm. sangat melelahkan. Anda bayangkan, kalau seandainya kita mau menggunakan kendaraan konvensional, apalagi berbisnis konvensional, berarti kalau mengikuti, gimana? Hari ini buka, hari ini tutup, hari ini buka, hari ini tutup. Kapan majunya? Ini bisnis. Nah, kalau di Moren. Anti genap ganjil, Anda boleh putar-putar ini. Kapanpun Anda mau, gitu kan? Dan Anda tidak perlu lagi namanya antri-antri beli uh, bahan bakar karena sudah pasti full charge, ya, dari dari kita. Dan kita juga tersedia fast charging, ya, kurang lebih sekitar 30 menit, ya, fast charging kita. Dan uh, kita juga tidak perlu yang namanya menyediakan sopirnya. Kenapa? Karena morning sudah sediakan sopirnya. Ketika hmm. Anda menggunakannya, uh, Anda tinggal cukup uh, contoh. Mbak Valen, besok tolong jemput customer saya di Terminal 3 ya. Oke. Okay. Moren akan segera jemput. Oke. Okay. Seperti Dan itu. Dan ini untuk 10 mitra pertama? Ya. Untuk 10 mitra pertama, ini di kesempatan yang sangat luar biasa. Ya kan? Itu tidak perlu harus ratusan juta, apalagi Anda miliaran. Anda cukup dengan 17.500.000 rupiah. Bahkan boleh di DP dengan 6.500.000 rupiah saja ya kan? Anda sudah bisa bermitra dengan kami selama 10 tahun, Anda mendapatkan hak pakai setiap bulan dan Anda akan mendapatkan benefit keuntungannya adalah dari sewa atau menyewakan itu 50%, ya. Dan e, caranya bagaimana? Silakan ambil handphone Anda, ketik MTV spasi nama Anda, kirimkan ke kontak center yang ada di Uh, layar kaca anda. Wow, ini benar-benar menarik ya, bikin yep. tempting pemirsa. Itu tadi adalah penawaran partnership dari perusahaan hmm. Moren yang bisa jadi solusi jika anda memang ingin memulai bisnis dengan modal yang relatif terjangkau tanpa perlu repot mengelola kendaraan, mengelola SDM, namun yang pasti tetap bisa menghasilkan cuan pemirsa. Yep. Jadi jika anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap atau ingin bermitra sekarang juga, silakan hubungi call center berikut ini. baik kalau begitu Pak Des terima ya, kasih ya sama -sama, karena Mbak sudah bergabung bersama kami memberikan terima inspirasi kasih. bisnis untuk pemirsa Metro TV dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua pemirsa demikian perbincangan kita hari ini akhir kata saya Valencia Melvinsi tetap semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.